siang pemirsa Asal Usil, kembali lagi sama saya John Martin. Nah, kali ini kita akan melihat spot-spot di Jakarta yang sering dijadikan tempat-tempat wisata. Walaupun sebetulnya fungsinya bukan itu, gitu. Tapi nggak tahu ya, orang Jakarta tuh kayak selalu kehausan tempat-tempat estetik. Nah, ini adalah salah satunya yang paling terbaru dan paling hits dan paling tren adalah ini, halte ini. Mas, ayo mas. Ya ini berani, seberani. Awas. Jauh loh ini. Oh, jauh banget ya. Mas, Cirebon ini. Ya ampun, jauh banget. Ini mau kanan mau ke kiri sih kita ini. Mana naiknya ini tuh? Aduh mas, gimana? Loh kok nyebrang lagi? Salah. Dadah. Tapi jujur ya, ini halte emang bagus banget pemirsa. Karena ini saya juga baru pertama kali kesini. Sudah berbelas-belas tahun di Jakarta, tapi baru kesini sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat ini rame banget nih. Sebelah sini, halo, selamat siang. Ibu dari mana sih? Orang Jakarta? Cibubur. Ya. Ini kesini ngapain? Foto. Foto-foto doang kesini, Bu. Oh, ini rombongannya. Ini sama ibu-ibu belakang juga. Ini ibu-ibu apa Cibubur? Hah, ibu-ibu komunitas salsa. Ini barengan dari Cibubur naik apa? Oh, tiga. Udah tiga. Tiga apa? MRT. Ini busway. Nanti ke MRT. Oh, tadi tuh naik MRT sampai sini? LRT. Busway, MRT. Oh, udah foto-fotonya? Udah. Foto-foto di mana? Tadi di macam-macam semuanya. Di sini udah? Sama saya belum. Ayo kita foto-foto lagi, Bu. Ayo. Sebelah sini, sebelah mana tadi Ibu foto? Sama saya belum. Ayo, Bu. Nah. Nih ada mas-mas DWP-nya nih, no. Mas-mas DWP. Dijagain. Nah, pemirsa, jadi kalau misalnya sudah nyampe ke lantai 2-nya itu, tuh kan kalau di bawah itu kan halte Transjakarta ya. Nah, naik ke atas tuh bentuknya kayak kapal-kapalan gini, tempat foto. Nah, di sini tuh ada kayak penjelasan sejarahnya tentang ini, halte ini nih. Nih, tuh. Ada 3D-nya. Oh, ini gambar 3D sebelum ini jadi. Ini ada batik-batik Betawi, karena ini di Jakarta. Unjuk rasa 8 Oktober 2020, tuh hancur haltenya. Nih, ada nih, sebelah situ juga ada. Nah, kalau mau ngantri sampai ke sana katanya itu nggak boleh semuanya berbondong-bondong. Jadi cuma dibatasin berapa orang, Mas? Maksimal 2 orang, maksimal 5 menit. Nggak bisa. Oh, you can eat. Maksudnya 5 menit. 20 orang ya? 25 orang? 20 orang aja ya. 20 orang dengan postur badan proporsional. Kalau yang agak obesitas gimana? Kalau yang agak berat badannya? 15. Oh, 20 ya. Kalau gendong anak, semua ibu-ibu gendong anak jadi 40 gimana? Ya, pokoknya itu aturannya. Jadi ngantrinya nanti sebelah kiri, saya mau ngantri dulu sekarang. Berapa, Mas? 5. Saya orang keberapa ya? Ya udah, makasih. Wah, waktu cuma 5 menit, pemirsa. Jadi kalau di sini nggak boleh berlama-lama, nggak boleh kelamaan cari angle, kita sudah harus tahu angle mana dari badan yang paling bagus. Aduh, tuh kan saya mau ngetekin daerah situ. Ih, keren ibunya loh. Ibu dari mana sih, Bu? Coba nolong sini, Bu. Kameranya kan di sini, saya mau nanya-nanya dulu. Ayo, barengan. Ambilin dulu. Tukang topi ya, Pak. Nah, biar gak padu, Bapak. Tolongnya sih lo. Hah? Ya, aduh. Oke ya. Udah, Pak. Ya. Emang dari Jakarta apa bukan sih bapak-bapak ibu-ibu ini? Jakarta. Dari Jakarta. Pensiunan apa? Guru. Terus kesini cuma buat foto-foto doang. Iya dong. Bapak ibu, tapi ini kan udaranya aja masih abu-abu nih. Iya. Gimana jadi? Menghirup nggak pakai masker lagi. Iya sama sih. Tapi
Tapi kan saya belum pensiunan, jadi kan masih bisa. Masih hirup-hirup. Pensiunan ya juga keren kan? Betul, keren. Aduh, jadi kalau lagi udaranya lagi gak bagus gini gimana Pak? Menurut Bapak, biasanya kalau pergi-pergi keluar pakai tutup atau gimana? Pakai. Oh bawa, ya pakai bu. Duh, saya malah nggak bawa lagi gimana dong? Ayo kita pakai. Iya pakai dasi. Ya udah, semoga selamat ya Ibu Bapak. Terima kasih, dadah. Ya. Adik-adik mau kemana? Mau foto-foto. Sini kalau mau foto-foto, ikut guide-nya. Sini Om. Sini sama Om. Sini. Asik. Ada berapa orang, Bu? Mas, ini kok boleh banyak se-RT-an, Mas? Katanya 20 orang. Emang kalau anak kecil dihitung setengah-setengah ya, Mas? Ayo. Ih. Ini dari mana sih, Bu? Dari mana? Jakarta apa bukan? Oh, Jakarta. Naik apa ke sini? Naik MRT. Ayo, mau foto di mana? Sini yang paling bagus. Sini. Sini. Nah, ini pada naik MRT dari jam berapa berangkatnya? Setengah 9 pagi. Ya ampun, di daerah Pulau Gebang nggak ada hiburan. Habis? Kenapa jauh-jauh ke sini? Di depan sini dong, Bu. Adik-adik, nah. Tepuk tangan dulu, yeay! Ini udara lagi nggak terlalu bagus gini, anak-anak dibawa-bawa keluar nggak pakai masker, nggak apa-apa ibu-ibu. Apa? Orang ditanyain polusi malah nanya IG. Astaga, ya ampun. Ini siapa namanya? Hawa. Aduh Hawa, kamu habis lahiran langsung ke sini. Baru dilahirin langsung ke sini kecil. Umur berapa? Umur 6. Siapa yang suruh foto-foto ke sini? Yang ngajak ke sini siapa? Umi mana? Uminya mana Umi? Itu Uminya. Oh, yang pengen foto di sini kamu apa Umi? Umi, ya. Masuk dok. Dadah, terima kasih semua. Memang makin cakep ya Jakarta ini ya. Makanya kalau pemirsa lagi dari daerah-daerah atau dari luar Jakarta, mampir Jakarta, harus mampir ke halte ini nih yang ada di daerah Bundaran HI ini ya. Cakep banget. Mudah-mudahan terjadi.